Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Cibo Channel. Sore ini saya akan memvideo anakan burung punai atau piyik punai yang sudah besar. Yang satunya sudah mulai bertengger dan yang satunya masih di sarang, masih kecil. Wih, ini dia anaknya yang sudah tumbuh besar, piyik punai. Induknya nyamper. Naik, naik, naik. Ayo naik. Naik, naik. Itu dia anaknya yang sudah mulai tumbuh besar. Usianya sekitar kurang lebih 14 hari. Itu karena telur pertama jadi besar. Awalnya telur yang kedua jadi agak telat. Karena menetasnya kalau nggak salah 2 hari. Lebih lambat dari yang pertama. Garing, 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 garing. Naik, naik. Garing, garing. Tengar, tengar, tengar. Aduh. Tengar, tengar, tengar. Naik, 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 naik. Ini jantannya, insya Allah dalam beberapa hari saya akan satukan lagi dengan yang jantan. Dengan yang betina agar kawin lagi dan bertelur kembali. Kalau yang burung tekukur ini sudah 4 kali bertelur, cuman yang sekarang agak telat. Itu dia anaknya. Ini umur segini sudah agak lincah dan agak sedikit agresif. Tadinya saya mau loloh, cuman karena ini produksi yang pertama jadi takut gagal. Karena ini produksi yang pertama soalnya, takut gak jadi atau mati. Saya biarkan saja besar sendiri dengan induknya. Mungkin nanti kalau misalkan produksi yang kedua, saya akan coba ambil dari usia kecil seperti itu. Nanti saya akan lolos sendiri agak jinak seperti ini dulu, seperti induknya. Ini pakannya pur. Saya kasih pisang. Sekarang nggak dimakan, nggak dipatukin.
karena sudah terbiasa dengan ini, Pur. Cuman sebelumnya pisang ini cepat habis, tapi nggak tahu kenapa sekarang dia nggak mau makan pisang. Kalau yang jantannya ini cukup memakan banyak pisang, sehari satu. Lalu video kali ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.